Pembacaan SK Rektor oleh Koordinator Registrasi dan Pengujian. Yang terhormat Bapak Yasir Riyadi, SSM Bu, dipersilakan. Keputusan Rektor Universitas Terbuka nomor 7716 garis miring UN 31 garis miring HK 0009 garis miring 2018 tentang pengukuhan lulusan program pasca sarjana, sarjana S1, diploma 4, diploma 3, dan diploma 2 tahap 2 pada wisuda periode 1 Universitas Terbuka tahun akademik 2018-2019. Rektor Universitas Terbuka menimbang A. bahwa dengan surat wakil rektor bidang akademik Universitas Terbuka nomor 41367 garis miring UN 31 BAKP 2 garis miring PP 0701/2018 tanggal 25 September 2018 perihal penetapan dan pengumuman kelulusan periode 1 PA 2018-2019 dinyatakan bahwa pengumuman kelulusan dilakukan dalam dua tahap, yakni kelulusan periode 1 tahap 1 dan kelulusan periode 1 tahap 2. B. bahwa dengan keputusan Rektor Universitas Terbuka nomor 7509 garis miring UN 31 garis miring HK 0009 garis miring 2018 pada tanggal 26 September 2018 telah ditetapkan pengukuhan lulusan program pasca sarjana, sarjana, diploma 4, diploma 3, dan diploma 2 tahap 1 pada wisuda periode 1 Universitas Terbuka tahun akademik 2018-2019. Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia A. nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, B. nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2003.